Polrestro Bekasi Kota melakukan upaya mencegah penyebaran virus corona di wilayah Bekasi Kota. Pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut meliputi TNI, Polri, dan Satpol PP. Mereka melaksanakan patroli gabungan yang menurutnya tempat keramaian, objek vital yang sering digunakan seperti pinggir jalan, kafe, dan tempat hiburan. Kapolrestro Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Polisi Wijo Narko menjumpai beberapa titik yang di mana masih terdapat pemuda-pemudi yang berkumpul. Melalui pendekatan yang humanis, Kapolres menghimbau agar para pemuda kembali ke rumah masing-masing dan selalu menjaga kebersihan. Patroli gabungan terdiri dari unsur kepolisian, TNI, dan pemerintah Kota Bekasi. Kegiatan ini dikandung maksud untuk memberikan himbauan dan melakukan kegiatan pembubaran manakala ditemukan kegiatan-kegiatan kongko-kongko atau kerumunan dan kegiatan masyarakat di ruang rumah yang tidak mendesak. Kita ingin mendorong warga masyarakat Kota Bekasi memiliki kesadaran dan peduli terhadap upaya pemerintah pusat dan pemerintah Kota Bekasi untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Sehingga diharapkan yang upaya-upaya yang telah dilakukan ini bisa berjalan secara maksimal. Dari hasil pantauan, ya beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, ternyata masih banyak ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat Kota Bekasi, melakukan kegiatan di luar rumah yang tidak mendesak dan kongko-kongko kerumun-kerumun. Oleh karena itu mari kita dukung pemerintah pusat ya untuk mencegah pada malam hari virus corona di COVID-19 ini. Ada kepentingan yang dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.